Tidak hanya di Kecamatan Panean, diam-diam Kecamatan Poncol di Kabupaten Magetan kaya akan buah durian. Bahkan tempat durian legend, Saman, konon rasanya terenak di dunia. Forkopimca Kecamatan Poncol kenalkan durian mereka dengan nama kenduri atau kenal durian. Ada puluhan jenis dan nama di sini, seperti saman, rawuh, komir, gandul, hingga cokro. Seperti inilah suasana kenduri yang digelar di aula utama Kecamatan Poncol pagi tadi. Ada 100 lebih durian berbagai jenis dibuat menyerupai tumpeng, berharap produk pertanian hasil penduduk dari 7 desa dan 1 kelurahan ini bisa menjadi destinasi wisata selain alam. Jadi maksud kenduri Poncol adalah kenali durian Poncol. Karena kita lihat di Poncol itu banyak sekali jenis maupun macam durian dari seluruh desa itu yang dari segi rasa sebenarnya sudah sangat menjual. Untuk penggemar durian itu sangat menggemari dari durian Poncol, tapi selama ini kita kurang terekspos dan sering dijual di Saranan maupun di Magetan itu, tapi tidak tahu kalau durian itu asalnya dari Poncol. Terutama yang sangat legendaris di Poncol itu dari desa Plangkrongan, yaitu durian Saman dan yang kedua durian Mbah Rawuh. Total ada berapa jenis durian? Kalau berapa jenis duriannya belum kita identifikasi, tapi yang pasti dari seluruh desa di Kecamatan Poncol punya ciri khas masing-masing. Dari satu desa yang satu dengan desa yang lain itu tidak sama, baik dari segi bentuk, rasa maupun warnanya. Yang seperti dari desa Cilong itu ternyata ada salah satu durian yang dari segi bentuknya, warna maupun rasanya itu ternyata cukup enak. Forkopimcam Poncol berharap durian asal Kecamatan Poncol makin dikenal masyarakat luas dan dapat menjadi destinasi wisata baru yang bisa menambah ekonomi masyarakat. Dari Magetan, Rianto, Garda TV.